Sementara itu, Sport Lovers PSM Makassar resmi mendatangkan dua pemain baru, ex Barito Putra Roni Baroperai dan Yakob Sayuri. Selain itu, PSM juga memperpanjang kontrak pemain pinjaman dari AFC Tubize, Firza Adika. Kehadiran dua pemain asal Papua ini lantaran PSM Makassar sangat membutuhkan pemain berpengalaman di kedua posisi untuk melengkapi skuad yang sudah ada. Selain itu, PSM juga dianggap memiliki tradisi diperkuat oleh pemain asal Papua seperti beberapa tahun sebelumnya. Untuk posisi bek kiri, PSM sebelumnya sudah memiliki Leo Guntara. Sementara untuk posisi sayap kiri, meski telah mendapatkan Irsyad Maulana dari Semen Padang, PSM masih membutuhkan pemain bertipe cepat dan pilihannya jatuh pada Yakob Sayuri.